Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke sobat tani, hari ini saya ada di tanaman tomat, di kebun tanaman tomat. Sebenarnya aktivitas saya hari ini saya mau panen labu siam. Kalau panen tomatnya sudah kemarin, ini saya di tanaman tomat cuma mau ngontrol saja. Mau ngontrol tanaman tomat saya yang kemarin roboh. Nah ini sudah saya dirikan. Sekarang saya cek lagi, kira-kira ada yang roboh lagi enggak. Semoga saja enggak ada. Nah, ini sudah saya berdirikan semuanya. Nah ini roboh-roboh kemarin, ambruk total, rata sama tanah. Alhamdulillah sampai sini selamat. Nah ini yang paling lumayan berat ini. Ini rata dengan tanah sampai 15 bedeng. Nah ini saya berdirikan caranya seperti ini. Nah ini, oh, ini sudah nggak ada salarannya. Saya berdirikan satu-satu, saya tegakkan satu-satu, nggak pakai salaran sudah. Kalau pakai salaran kesulitan saya. Akhirnya saya potong salarannya, tinggal ajirnya saja. Saya dirikan sendiri-sendiri, saya tegakkan sendiri-sendiri. Dia nggak menopang temannya sama sekali. Jadi nanti kalau cuma ada roboh lagi, harus roboh lagi. Semoga saja nggak ada lah. Tapi kalau cuma memang roboh lagi, dia cuma roboh satu-satu. Jadi nggak ngikutkan temennya, nggak ngajak-ngajak temannya. Oke, seperti ini. Ini keadaan kondisinya loh. Alhamdulillah sudah aman, nggak ada lagi yang roboh. Nah ini, wah, ini yang amburadul kemarin karena memang 15 gulut sobat tani. Wah, down sudah, seperti nggak ada darah di tubuh saya. Wah, sip, mantap, sudah nggak ada lagi. Terus yang kemarin lagi ini, nah ini, ya ini juga parah semuanya ini. Yang kalau yang sini sekitar 10 gulut, 10 bedeng rata sama tanah. Yang rata wes. Tapi hari ini alhamdulillah normal kembali. Nah, mulai sini sudah enggak, ke sana alhamdulillah sudah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Semoga saja. Sekarang saya cek dari atas. Oh, itu miring-miring itu. Oke, aman. Alhamdulillah aman. Loh, ini kalau roboh kayak gini nih, roboh ini ya iman-iman toh, wong. Ah, semoga saja ini enggak roboh sudah. Terakhir itu sudah terakhir. Semoga musim hujannya sudah mulai surut. Enggak semalam-semalam lagi. Hujan ya hujan enggak apa-apa. Tapi kalau semalam itu bikin pusing, puyeng. Alhamdulillah. Nah, ini mulai dari sini, ini yang kemarin rata, parah rata dengan tanah ini. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau untuk cara mendirikannya ya seperti ini, kemarin sudah saya beritahukan. Nah, ini caranya loh. Ini sudah nggak ada salaran, salarannya sudah saya potong. Jadi ini berdiri satu-satu. Terus tomat yang ini ngikatnya yang ke sini ke samping itu saya pindah jadi satu-satu, yang ngikatnya jadi ikut salarannya, ikut ajirnya. Jadi nggak ada yang kemana-mana. Nah, kalau seperti itu enak cara mendirikannya, cara menegakkan ajirnya enak. Tinggal berdiri sendiri-sendiri bisa. Terus juga nggak perlu membawa orang kalau seperti itu caranya. Jadi saya mendirikan, menegakkan kembali tanaman tomat yang roboh itu bisa meskipun sendirian. Dan juga cepat kalau dipotong-potong, kalau satu-satu. Tapi kalau sekalian satu gulut, satu bedeng ini, ya kesulitan kalau nggak 10 orang pakai bambu panjang gitu. Kesulitan. Ya kalau orangnya ada, kalau nggak ada, akhirnya kan sendirian. Nah, kalau sendirian caranya seperti itu, sobatan. Oke, sobatan nih.
semoga video ini bermanfaat dan juga tanaman saya juga selamat, nggak ada kendala lagi, nggak ada masalah lagi sampai habis. Ini rencana mau saya tanam lagi, ini sudah saya pesankan bibit tanam tomat lagi, tapi tomat sayur bukan tomat buah karena ini sudah mau ke kemarau, jadi saya harus ganti tomat yang untuk musim, sekiranya kuat pada musim kemarau. Ya sayur bukan buah, saya ambil Gustavi sama beton dari Raja Sip, kalau Gustavi dari Panah Merah. Oke, dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.